karena 70% dari penerbangan porter kita sudah akhirnya jadi berhenti ya sekarang. Kalau porter terbang satu hari 30 sampai 40 flight berarti sudah lebih dari 20-25 flight terhenti. Dan tentu itu mengganggu kegiatan dan supply logistik daripada masyarakat yang hidup di pegunungan-pegunungan. Perlu diketahui porter itu terbang ke bandara-bandara yang karavan tidak bisa terbang lagi. Jadi kalau sudah tidak porter terbang, berarti hanya tempat porter terbang itu, kalau porternya tidak terbang, ya hanya bisa digantikan dengan helikopter. Rata-rata bandaranya 200-300 meter tujuan-tujuan bandara tempat porter terbang. Tempat yang tidak mungkin terjangkau dengan lain kecuali dengan helikopter atau jalan kaki. Karena jalan di Papua juga belum banyak. Jadi kami mohon maaf, saya sebagai pemilik dan perintis Susi Air tahun 2006 kita masuk Papua. Telah sekarang ini ya tidak bisa melayani lagi. Tentu banyak sebabnya, bukan cuma ya satu, armada berkurang dengan dibakarnya pesawat kita. Tahun lalu kita kehilangan satu, sekarang satu. Yang kedua juga confident di antara pilot-pilot kita tidak memungkinkan adanya penerbangan lagi di wilayah pegunungan. Dan ini akan sangat sulit. Jadi resignation juga akan tinggi bila penyelesaian Kapten Philip ini tidak bisa baik.